gue sekarang dapat produk UMKM, tapi gue bingung udah gimanain ya, Mege? Gak tau bang, aku juga bingung bang. Nggak, maksudnya kan kita harus menyajikannya tuh secara visual, secara kan harus bagus. Bener nggak sih? Bener. Pertanggungjawaban kita terhadap customer juga gimana? Iya kan? Harusnya bang bisa lah, produk gini aja mah bisa pasti bang. Enggak, maksudnya kita lagi bertukar pikiran nih Meg ya. Kita lagi ngobrol nih, cari jalan keluar. Cuman kira-kira lu ada tempat yang lebih nyaman gak duduknya Meg? Ya gimana bang, namanya juga pengen bapak. Lu gak serasa digendong bapak. Aduh, emang lu dilahirin? Lahir lah, masa di ini hasil bersin aja. Sono. Bagian kursi banyak, nemplok-nemplok aja di sini. Nyaman bang. Nyaman. Aduh gimana ya? Lu ada ide gak? Kalau aku yang jadi talent, kan bagus tuh. Iya bang. Gimana kalau gini? Ntar dulu. Kita coba bayangin ya. Iya. Kita lihat ke atas bareng-bareng. 1, 2, 3. Sorry ya, ini punten-punten maaf banget ya. Kayaknya lo mempromosikannya. Cocok untuk resek aja, Meg. Cocok tau bang, udah banyak nih produk tuh kalau aku yang jadi talent. Dan pasti ini ujung-ujungnya rugi. Cocok tau bang, bawa tas begitu. Itu kan tas buat cewek, Meg. Itu pi. Iya, ayo kita. Ah, ini. Meg, ini nih, yang model begini nih, dibayar buat meletotin handphone doang. Tuh kan. Berita zaman sekarang keren banget nih. Si paling berita. Emang apa sih beritanya, bang? Ini lagi banyak kasus nih, bermodus, modus kejahatan. Jadi kasusnya itu banyak banget tuh. Ada modus pembunuhan, penipuan, terus... Wih banyak lah. Itu mah dari dulu juga begitu, nggak usah diomongin. Biasa aja. Cuman sekarang variasinya lebih banyak. Nah iya benar. Orang tuh semakin kreatif. Iya. Cuman sayangnya jadi negatif kreatifnya. Ya. Tapi Kang, kemarin itu di Jakarta dan Bogor tuh ada kasus modus penculikan anak. Mana sih beritanya bang? Iya, coba lihat ini. Kasus penculikan anak di Jakarta dan Bogor. Ini serius nih. Iya. Beritanya apa tadi? Iya, jadi kasus dia ala-ala polisi gitu, Kang. Nah, jadi ala-ala polisi gitu mau culik anak biar buat negor nih. Harus pakai masker. Taunya dia penculik. Padahal kan enggak COVID, enggak pakai masker ya? Iya, benar. Bini gua tiap malam pakai masker. Gua enggak COVID. Pasti dapat ide. Hah? Pasti dapat ide. Gua ada Edi. Ide. Gini, pokoknya lu berdua ikut gua, ya? Naik haji. Minum dulu. Nah, minum. Seruput. Pahit nih bang. Ayo lu ikut gua. Kita akan cari sanusinya. Sanusi? Kok sanusi? Lu ngerti kan maksud gua? Ngerti. Ya udah. Oh ya udah. Ya udah kalau gitu. Yuk. Cobat kita. Ayo, yuk. Cabut. Thank you.
Aku bukanlah seorang agent. Aku adalah orang biasa yang beberapa hari ini sering sekali berkunjung di kafe ini. Tapi beberapa hari ini aku dalam sebuah misi penyelidikan. Mengawasi seseorang yang aneh dan mencurigakan. Kayak biasa. Tuh, wes, mantap, wes. Oke nih. Nggak bisa dibiarin nih. Nice. Dan kenapa ya dia sering sekali memalak orang-orang? Kak, duitnya mana duit? Sini duitnya. Bener pemalak nih orang. Tas cakep nih, boleh dong. Jangan dong, ini baru beli. Kasar sama perempuan. Baru beli. Tasnya diambil. Wah, gak bisa dibiarin. Aku harus ikutin dia nih. Pergi ke gang-gang. Jatah bulanan, biasa. Lagi deh. Bulan ya. Tunggu. Woi. Curiga ke anak aja nih preman. Gue ikutin deh. Kok kayak ada yang ngikutin aku ya? Tuh kan, kayaknya ya ada yang ngikutin aku deh. Kok malah ribut? Tuh. Kenapa, Mas? Gua minta lagi dua. Ini. Maaf ya, Mas ya. Iya. Ini ada apa ya, Mas ya? Enggak, tadi saya kira pengemis. Saya kasih koin. Ternyata enggak. Bang. Apa-apaan? Kopi gua lu masukin koin. Sorry Bang, enggak maksud, Bang. Maaf Bang ya. Enak aja lu. Maaf Bang, dikirain pengemis, Bang. Itu apaan tuh? Ini Bang sebagai permintaan maaf Bang kalau sih, Bang. Maaf Bang ya. Kalau gitu gue minta gua lagi deh, soalnya gua bukan pengemis. Bang, enggak bisa gitu. Nah. Bang, enggak bisa gitu, Bang. Pengemis. Pergi dia. Kirain Mas tadi preman, Mas. Mau malakin ternyata bukan. Maaf. Mas ya lagi bagi-bagi makanan. Iya nih Mas, mau antar makanan, Mas. Ada yang pesan. Ya udah, untuk permintaan maaf saya biar saya bantu antar juga bagi makanan nih, Mas.
Yaudah, boleh. Mau saya bawain? Enggak usah, mau pegangan? Enggak usah, iya, iya, jalan mas. Boleh, ah, di sini aja tuh duduk. Ya udah, capek ya. Istirahat dulu mas. Ya mas, sekali lagi saya minta maaf ya mas, udah bermasuk jelek. Ya nggak apa-apa, orang-orang mah gitu ngira saya tuh preman, padahal hati saya mah Hello Kitty. Tapi tadi saya lihat masnya abis malak-malak di kafe mas. Malak? Iya di kafe sana. Oh itu mah pelanggan saya. Kalau Cik, pesan kayak biasa. Nice. Makasih, Pak. Kayak biasa ya. Ya, duit gede terus. Tahun ini duit gede, biar nanti kembaliannya untuk aku kan. Enggak, enggak usah. Duit kecil aja. Abang ini aja, hitung-hitung sedekah. Yaudah, sini duitnya. Saya tadi tuh ngambil duit pelanggan saya yang mau nitip Kak Loci. Saya tuh marah karena mereka tuh suka ngasih uangnya lebih. Saya enggak mau, Mas. Oh, tapi tadi Mas ya bawa tas cewek ya tadi. Ya ini. Ini tuh tas pelanggan saya sebenarnya saya pinjam. Oh, saya baru ingat yang tadi ya? Iya, yang tadi. Tas cakep nih. Boleh dong, yang ini? Pinjam. Iya. Jangan bang, ini baru beli. Gak apa-apa untuk tempat Kak Loci ya. Enggak. Untuk tempat Kak Loci. Baru beli. Pinjam 2 hari aja. Oke. Boleh balikin dong. Ya. Ya iya. Ya, thank you. Jangan lama-lama. Yoeh. Saya minjem, soalnya tasnya bagus, gede, muat nih untuk kalau Loci saya. Nah ini bagus mas, ini tuh handmade gitu, bannya lembut, terus ini tuh ada kain tenun khas Kalimantan ya. Bagus sih mas motifnya. Ya mau cobain kan? Boleh mas, dikasih. Iya, kan mas udah jadi teman saya. Iya, makasih mas. Tapi mas, tadi kenapa pembeli Kak Locinya marah-marah mas sama mas? Oh itu tadi saya ngasih duitnya lebih. Jatah bulanan, biasa. Bulan ya? Tunggu. Woi. Kembaliannya. Kelebihan. Dia enggak mau. Mending kita makan kalau aja. Ya, aja. Nih Mas, pakai sumpit ya, soalnya saya enggak punya sendok, Mas. Tapi caranya gimana, Mas? Improve aja kita. Oh, gini. Iya. Putar ya? Putar. Nah. Terus ini kita cocok, Mas, pakai kacang. Pakai kacang ini. Iya, jadi kuah ini apa namanya? Kalau Ci ini tuh dari tepung beras. Ini tuh makanan khas Pontianak. Kacang enak ya? Boleh lagi gak mas? Boleh. Mas kan banyak. Oh iya, time aja ya. Iya.
maaf ya sama Mas, ternyata nggak boleh ya nilai orang dari covernya doang. Benar Mas, itu kan ada pepatah yang bilang jangan nilai ya, bener, buku ya? Dari covernya. Oh iya. Lihat dulu isinya Mas, gitu. Tentang nasi tuh Mas, coba. Iya coba. Enak. And cut. Mana kan? Aduh, jago ini kan? Baru namanya acting. Jadi natural. Ini ibarat tidak ada unsur keterpaksaan dalam memakan tuh. Jadi pada saat melihat customer tuh istilahnya tapi siapa? Antara kerja sama dengan Maggie luar biasa loh. Iya, cocok banget chemistry. Meg? Maggie? Keinjek enggak? Keinjek enggak? Enggak, Bang. Benar, benar. Enggak, Kang. Enggak ada kayak Kang. Oh, jangan-jangan dicuri. Yang kayak di kasus itu, Kang. Tapi enggak apa-apa. Biarin aja. Cari aja lah, Kang. Pencelut juga pasti nyesel. Ya, nanti chemistry saya sama nggak, Migi. Enggak, Mbak. Pasti balik lagi. Enggak bakal dapet tebusan apapun. Paling juga tuker galon. Harus Migi mantan balik lagi. Iya, aman lah. Biarin aja dah. Sian juga ya, Migi. Migi! Migi! Migi!